dapat eksklusif diskon gitu, Jo. Ini emang kita dipaksa top up, Jo, ya. Nih ya, kita dapat diskon yang 8. Ini 8% mungkin ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel Free Player, aja menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Elflex Polar ya. Oke, nah di video kali ini udah ada event ya, beberapa event. Sebenarnya udah dari kemarin juga ya. Udah dari kemarin, ini ada diskon week ya. Nih ya, kita bisa dapat eksklusif diskon gitu, cuy. Ini emang kita dipaksa top up, cuy ya. Nih ya, kita dapat diskon yang 8. Ini 8% mungkin ya. Dapat diskon 8% gitu kalau kalian mau top up ya. Terus untuk limited Pokemon-nya itu ada si flash sale-nya si Dawnwing ini ya. Dawnwing $600, cok, mahal banget ya ini. $600, cok, satu Pokemon doang ya, shiny Dawnwing. Nah, cuman kalau kalian mau dapat gratisannya itu sekarang ada event exchange ya. Event exchange-nya ini kalian bisa dapetin Dawnwing. Ini tapi sekali beli itu cuma 10 ya. Kalaupun kalian beli semua itu dapatnya cuma 200 ya. Dapatnya 200 shard. Nah, kalian harus nyari lagi nanti ya, nunggu lagi event Dawnwing sampai ada Dawnwing lagi terus kalian beli lagi 50 atau kalian beli lagi 200 nggak apa-apa ya, sekalian untuk startup. Oke, ini ya Dawnwing ini yang gratisan, cuman ya nggak bisa langsung dapat ya, nggak bisa langsung dapat. Event ini 4 hari ya, 4 hari, cok ya. Dari kemarin kalau kalian lihat video ini dari kemarin. Nah, tapi di sini juga ada yang lain, cok, kayak Roaring Moon ini lebih murah ya. Roaring Moon ini sama kayak White Qrem gitu ya. Terus kalian juga bisa beli nih Armaruch nih di sini ya. Kalian bisa beli Armaruch di sini. 125 shard doang butuhnya, ini 35 berarti kalian cuman butuh beli 3 kali ya. Kalian beli 3 kali udah bisa nge-summon gak sih? Tapi dapat satu doang ya. Oke, ini ya yang worth untuk dibeli ya menurutku itu yang limited ya. Yang sulit banget Pokemon yang didapetin itu Dawnwing, Roaring Moon, sama si Amaruch. Nah, Ganadel ini juga sulit sih ya. Tapi kalau kalian pengen ya, nggak terlalu pengen ya, kayak lebih keren Amaruch gitu karena ini gen 9 kan ya. Amaruch apa gen 8? Gen 9 kan. Soalnya aku dapat dia kalau nggak salah di Scarlet Violet. Kayak itu ya. Nah, terus event yang berikutnya ada event si ini cuy, Autumn ya. Autumn ini seperti biasa kita bisa nuker di shop ya. Ini aku udah ada 187 dari event terakhir. Ini tiketnya bisa di bisa di save ya, disimpan. Nah, ini kita bisa dapat legendary health item ini tapi harganya 1500 nih, aku masih 187. Aku udah nggak ini banget ya, nggak ngepus banget. Beneran aku Elf Explorer sekarang mainnya santai banget, cok. Oke, ini 0. Nah, kita harus oke, ntar kita coba ya challenge trainer 2 times. Nah, Keldeo. Oh, Dragapult. Oke, sekarang karena lagi event ini juga ya, lagi event drop. Nah, jadi kalau kalian lagi nge-sweep kayak gini nih, bisa dapat lucky coin ini ya. Itu usahain sampai dapat semuanya karena ada batasnya ya, ada batas harian batas harian dapatnya, cuy. Item drop nih, aku baru dapat 2. Karena baru dapat 2, kita harus dapat 5 ya. Kita harus dapat 5. 5 itu berarti dapat 10, cok. Karena sekali drop itu dapat 2 ya. Karena ini double drop. Kita ini lagi, cok. Kita sweep lagi nih, 3 ya, berarti udah dapat 3. Kita sweep lagi. 4. Satu lagi yuk, 5. 5. Oke, udah dapat semua ya. Dapat 5. Nah, dari koin ini kalian bisa tukerin di event exchange tadi ya, event exchange nih. Nah, oh, yang di bagian shard. Berarti harganya itu satu Dawnwing kira-kira 250 ya. 250, cok ya. Kalian harus punya 250 lucky coin itu. Eh, kok 200?
Ya benar ya, 250 lucky coin, karena 10 downwing harganya 10 koin ya. 10 lucky coin berarti harus punya 250. Ini aku baru 12, masih jauh banget ya. Kalau Roaring Moon ini lebih murah, Cok. Kalian hanya perlu beli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Berarti 100 ya. 100. Kalau Roaring Moon itu kalian cuma butuh 100 lucky coin. Kalau Downwing kalian butuh 250 lucky coin. Nah, ini yang paling gampang nih. Kalian cuma butuh 30 lucky coin doang dapat Amaroch ya. 35 kali 3. 125 enggak sih, guys? 30 30 30 55. Oh, kurang. 4, Cok. Kalian butuh 40 ya. 40 lucky coin itu bisa dapat. Ini dia di akhir event itu bisa dapat si Amaroch. Oke, kita lanjut tadi ya, Autumn. Get. Terus send ini ke friend. Get, nice, dapat. Win 1 kali di arena, gacha 2 kali. Oke. Win 1 kali ladder, win 1 kali arena. 1 kali ladder gampang ya. Karena ladderku masih rank bawah ya, aku nggak pernah nge-push, Cok. Nggak pernah nge-push ladder, beneran cuma untuk daily gitu. Itu pun kalau inget ya ladder. Ini masih awal banget. Oh, ini masih belum buka ya, masih belum buka. Nah, berarti langsung kita gacha aja ini ya. Kalau kalian hoki, bisa dapatnya banyak ya. Ternyata di sini, Cok. Udah habis lagi ya. Kita coba yang arena aja deh ya. Arena, kita harus menang arena. Oh, arena aku aja nggak disalip-salip, Cok. Di ranking 5. Kita coba naik. Wah, ini lawan Dragonite yang totem lagi. Dragonite totem ini, pokoknya semua Pokemon totem deh, guys ya. Semua Pokemon totem tuh kayak ngeselin gitu. Ini Grass, Dragonite-nya Grass nih. Kenapa aku licit ya? Dan rata-rata emang Pokemon sekarang pada Grass semua ya. Harusnya aku tadi emang nasty plot aja. Max Guard langsung mati, Cok. Nggak kuat itu Calyrexku. Oke, ini harus win satu kali. Ini pokoknya kalian kelarin. Nah, untuk yang paling worth di sini, kalau kalian misalkan udah punya Kyogre ya, kalian tabung ini sampai... ini kan aku udah 200 nih barusan ya. Kalian tabung sampai 1250, kalian beliin Kyogre Megastone. Karena primal Kyogre ya, mega Kyogre, kalau di sini mega Kyogre ya, primal Kyogre itu GG, Cok ya, termasuk salah satu Pokemon yang GG di Elvex Polar. Sebenarnya semua Pokemon bisa GG sih ya, tergantung kalian build-nya. Kalau build-nya itu bagus gitu ya, itu enak banget. Ya menurutku ya, yang worth, yang lainnya kayak udah nggak terlalu worth ya. Kayak biasa aja gitu, Cok. Yang worth ya cuman antara ini atau ini. Karena kalau kalian ambil yang ini limited ya. Kayak limited legendary Pokemon health gitu. Mulai dari punyanya si... ini punyanya siapa ya? Koraidon atau Miraidon gitu bisa ya. Atau Rayquaza, Mega Ray juga bisa. Ini punyanya si Psychic Fighting. Hah? Siapa Pokemon yang Psychic Fighting ya? Pokoknya ini bagus-bagus lah ya, bisa kalian pakai. Tapi rata-rata health item yang limited kayak gini itu cuma nambahin kayak fire tipe move sama flight tipe move gitu ya. Misalkan kalian di sini fire sama flight itu berarti si Ho-Oh ya, kalian pakai Ho-Oh terus pakai Adamant Orb ini, nambah damage-nya itu 30%. 30% ya untuk fire tipe sama flight tipe. Terus ini nambah speednya juga 20, gede, Cok ya. Nambah semua, bahkan nggak cuma speed ya. As attack, attack, defense, as def, sama HP. Nambahin semuanya. Oke, ini event yang lumayan worth. Tapi ya menurutku paling worth ini ya. Karena kalau nggak dari sini, kalian harus top up, Cok ya. Primal Kyogre itu bisa dari sini. Terus kalau Groudon itu juga ada, Cok. Primal Groudon itu dari event yang satunya tuh. Oke, udah sih ya, eventnya cuman ada itu aja. Yang lainnya ya cuman event ini biasa ya, seperti biasa. Kita dipaksa untuk top up ya. Kalau top up kalian baru bisa dapetin semuanya ya. Misalkan kalian top up yang ini, kalian bisa dapet yang 3 sama 4. Kalian top up yang nomor 5 ini, kalian bisa dapet yang 6 sama 7. Kalian top up yang nomor 8, kalian bisa dapet nomor 9 sama nomor 10. Udah gitu ya, dipaksa top up. Nah, kalau mau kalian mau ikut top up ya, jangan sampai lupa gacha di diskon dulu ya.
Ini kalian bisa 10 kali gacha. Kalau misalkan dapat yang 9,5 itu kalian hoki ya. Itu bakalan diskon 9,5%. Oke, itu dulu ya, Cok ya. Untuk event-eventnya yang pasti, Cok ya, jangan beli Dawnwing, Cok, kecuali kalian emang duit kalian banyak dan kalian pengen yang shiny ya. Karena kalau kalian top up itu dapatnya yang shiny Dawnwing ya. Nah, biasanya orang-orang yang top up ya, yang top up terus beli shiny Dawnwing, nanti juga ambil di event exchange ini ya untuk startup si Dawnwingnya. Karena kalau nggak salah kalian tetap dapatnya bintang 3 doang deh ya, walaupun top up segitu banyaknya, Cok. Nah, di sini ada Kyogre juga nih, Cok. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat Kyogre ya. Cuman ya, nih main 5 kali 220. Ini juga sebenarnya enak ya. Kalau misalkan kalian mau dapetin Kyogre, aku nggak ngerti sih. Ini nggak ada PT-nya kayaknya ya. Cuman kalau kalian dapat semua ini ya, udah habis semua, mungkin bisa dapat Kyogre ya. Mungkin. Oke, itu ya guys ya. Aku cukupin dulu sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game sebenarnya, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Amos Gaming. Bye.